Assalamualaikum. Mas, paketnya nyampe. Ayo langsung bongkar, Wi. Ayo, Mas. Neng. Nyampe juga. Ini dari mana sih, Mas? Ini dari Mas Dwi dari Tulungagung, Jawa Timur. Hai, Noh. Namanya Dwi juga. Hai, Noh. Eh. Ini kameranya backlight ya sih? Enggak. Ya, ini luar nih. Ini luar biasa ini dikarungin begini. Paket begini. Paketnya luar biasa. Kagak bisa dibuka pakai tangan ini. Gue ini kayak pulang kampung bawa-bawa ini mas. Bawa oleh-oleh. Berangkat mas, sepi, pulang rame. Berarti emang pengirimannya ini terjamin sekali mas. Terjamin? Gak aman tapi. Tapi ini gak aman. Bahaya nih. Jauh-jauh dari Jawa Timur buat ngirim gitar doang mau servis. Iya. Emang tempat servis lo yang terkenal mas? Iya, gue juga bingung nih, dia tiba-tiba udah lama nanya-nanya mau servis, tapi tiba-tiba nggak ada obrolan lagi, tiba-tiba dia bilang mas gitar udah saya paketin ya, gitu. Gue juga bingung, ini yang mana lagi, kan belum gue tahu nomornya. Udah kayak apa angka dikarungin bos. Ini gitar apa mas kira-kira? Belum tahu, lupa, udah lama soalnya ceknya. Oh, dalamnya dikarungin lagi, luar biasa bengs. Mana gunting-gunting? Liatin semuanya tuh, gua buka kardus. Udah kayak lagi buka pizza hut gua. Wow. Sampai berdebu dikirim dari sana. Iya. Ini kayak sebelum berangkat dikasih bedak dulu nih. Dempul. Biar ganteng, sebelum pergi kasih bedak dulu. Ini teman-teman nih kalau ngirim gitar usahakan jangan begini ya. Ini enggak aman, takutnya gitar lu jadi bermasalah sampai tempat gua jadi lebih bermasalah. Tipsnya mas biar aman kalau ngirim gitar gimana tuh? Better sih pakai packing kayu. Kalau enggak bisa ya pakai kardus diituin, tapi di anin kardus semua ya pakai full gitu ya. Ini mungkin emang maksudnya buat ini kali ya. Buat nutupin gitu ya. Tapi kardusnya sebisa mungkin full. sampai ini. Ujung, sampai kepala, sampai headstocknya. Jadi aman. Kardusnya juga dipakein apa namanya? Bubble wrap atau ini nih, gabus styrofoam. Jadi gitu ya. Aman. Kalau ada benturan sama benda lain enggak bikin gitar lu rusak. Takutnya namanya dalam perjalanan gitu ya mas ya? Iya. Kita gak ada yang tahu. Nah ini headstocknya lumayan dikasih kardus nih. Iya. Tapi gak full tadinya. Kayak kalau bisa full sampai sini juga biar aman. Ini dia mau servis sama mas, servis apaan mas? Ini dia mau servisnya apa ya? Bridge-nya terus nih. Senar mau setting terus mau setting gitarnya, terus mau ya pokoknya dibikin enak, dibikin mantap lah. Biar
Jos lah mainnya. Jos. Nanti kita cek ulang lagi aja, soalnya gue juga udah lupa. Eh, kok sebelum berangkat dikasih benda. Ini gitar apa nih mas? Kira-kira? Mereknya Deluxe. 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 Belum, baru dengar sih cuma. Bukan itu kan? Apa tuh? Durex. Durex. Oh Durex. Oke. Mas Dwi, paketnya udah nyampe, gitar udah nyampe. Kita beresin. Kita beresin? Oke. Mas Dwi, Mas Dwi. Ini kita lo. Iya. Ini fake berarti. Bukan ini Mas Dwi dari mana, Mas? Dari Tulungagung, Jawa Timur. Tulungagung, Jawa Timur. Kalau saya Eco. Kalau lu Mas Dwi dari mana? Kalau saya Mas Dwi dari Limo asli. Depok. Gitar Jembatan Musik. Kali ini gue habis setting gitarnya Mas Dwi dari Tulungagung, Jawa Timur. Jauh-jauh bro, dari Jawa Timur datang ke Jembatan Musik buat service dan setting. Mantap kan? Ini gitar deluxe buatan Indonesia, dengan kondisi gitarnya ya masih buat gua kurang kondisinya, makanya dia butuh setting ya. Mungkin tidak bisa maksimal banget, tapi tidak bisa bikin nyaman lah ketika main, karena pasti juga di Jawa Timur mau belajar untuk jadi gitaris main fingerstyle. Jadi kemarin gua kondisi gitarnya itu bridge-nya agak ngangkat sih, kalau sekarang udah rapat. Jadi gue press. Terus kemarin kondisi string actionnya sama ketinggian senarnya lebih dari 3 mm. Lebih dari 3 mm. Dan sekarang sudah jauh lebih ceper, 2 mm. Jadi lebih nyaman. Buat main fingerstyle udah enak. Enak banget, tapi belum bisa maksimal banget karena emang dari bahannya. Jadi untuk kalian, buat nanti yang mau beli gitar, ya, banyak orang mikirnya di gitar yang penting belajar dulu lah, nanti bisa beli yang lebih bagus ketika udah jago. No. Better lu nabung sedikit, sabar pelan-pelan,
karena kalau buat hobi mendingan lu puas daripada lu ngebuang lu terus. Buat Mas Dewi di Tulungagung, gitarnya udah lebih enak daripada kemarin, udah siap di packing buat dikirim lagi ke Jawa Timur. Next guys, nanti kita bakal ketemu lagi di Bongkar Gitar Gendera Musik.